Totala berdiri tahun 2019, berfokus dan bergerak pada pengembangan teknologi imersif, mulai dari VR, augmented reality atau AR, hingga 360 foto dan video. Selama ini Arutala telah menangani beberapa proyek VR dan AR, salah satu diantaranya proyek VR bersama Matador, produsen alat berat di Myanmar. Yang terbaru, proyek pengembangan VR store pertama di Indonesia bersama dengan Ekodu, serta Frox. Frox merupakan sarana transportasi masa depan berupa drone passenger yang beroperasi secara autonomous, dirancang dan diproduksi oleh PT ISTI di Yogyakarta, Indonesia. Kami membutuhkan biaya yang besar ketika harus mengirimkan prototipe ke pameran, sedangkan prototipe produk ini masih dalam proses pengembangan, sehingga belum dapat dibawa ke pameran secara langsung. Arutala, sebagai pihak yang kredibel dalam bidang VR, khususnya yang bersifat high engineer, menawarkan solusi kepada kami. Arutala hadir untuk mengembangkan produk berbasis VR sebagai marketing tools dari Frox. Kami melakukan 9 tahapan. Tahap pertama yaitu requirement gathering. Tahap kedua, mockup creation. Tahap ketiga, virtual experience document. Tahap keempat, 3D modeling. Tahap kelima, sound engineering. Tahap keenam, apps development. Merupakan tahapan inti dan tersulit yang berhasil kami pecahkan, yaitu pengambilan video 360 dan juga penggabungan pada objek 3D agar terlihat lebih realistis. Tahap ketujuh, quality assurance. Tahap kedelapan, apps build. Tahap kesembilan atau yang terakhir, apps publish. Arutala memberikan kemudahan pengalaman terbang kepada user tanpa harus membawa prototipe kami dalam setiap pameran, sehingga dapat meningkatkan cost efisiensi dalam hal marketing dan operasional. Produk ini nantinya dapat dikembangkan menjadi salah satu simulasi dalam edukasi pengoperasian alat transportasi secara virtual, yang nantinya akan bermanfaat dalam mengurangi training cost. Kami berharap produk VR ini dapat menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan teknologi dunia kedirgantaraan Indonesia. Karena kami melihat VR mempunyai potensi yang sangat besar dan masih ada banyak aspek yang belum tereksplorasi. Arutala Mika!